Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka yang berbahagia, pada minggu ke-8 tutorial online ini dengan pembahasan pemanfaatan seni sebagai media dalam pembelajaran di SD dan pusat sumber belajar online, pembahasan materi tersebut akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan seni dan pembelajaran bahasa, seni dalam pembelajaran bidang ilmu-ilmu eksakta, seni dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan sejarah, seni dalam pembelajaran matematika, konsep pusat sumber belajar, dan PSB online yang menyenangkan. Setelah Anda selesai mengikuti aktivitas tuton minggu ke-8 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pemanfaatan seni sebagai media dalam pembelajaran di SD dan pusat sumber belajar online, pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan seni dalam pembelajaran bahasa, seni dalam pembelajaran bidang ilmu-ilmu eksakta, seni dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan sejarah, seni dalam pembelajaran matematika, konsep pusat sumber belajar, dan PSB online yang menyenangkan. Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul 8 dan 9 BMP PDKK 4505 pembaharuan dalam pembelajaran di SD, silakan Anda mengunduh materi 8. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah ditentukan. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.